Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah matang satu. Analisa usaha popcorn 5000an ini HPP-nya berapa? Banyak sekali teman-teman yang menanyakan HPP. Harga pokok produksi popcorn itu berapa? Kemudian nanti keuntungannya berapa? Ya, untuk popcorn yang 5000an ini HPP-nya masing-masing daerah nanti beda-beda ya. Kita sebutkan di daerah kita. Yang pertama adalah jagung. Jagungnya 1 kilo. Ini kita hitungannya jagung 1 kilo. 20.000. Sambil masak. 1 kilo 20.000, nanti gulanya berarti berapa ya? 1 kilo bagi 6. Matang dulu. Pancinya sampai gosong, bro. Ya, gulanya 1 kilo jadi 6. Berarti berapa itu? 1 kilo 18.000 bagi 6. 18 bagi 6 berapa sih? Telu ya? Berarti telung ya, Bu. Jadi jagungnya 20.000, gulanya 3.000. 3.000 kali 4, 12.000. Gulanya 12.000, 16 20 12 berarti 32. 32 minyaknya ya sekitar berapa ya? 5.000 lah. 37. Kemasannya 300 kali 40. 3.000 kali 4 12.000. Kemasan 12.000. 37 dengan 12.000. Berapa? 3949 dengan tenaga 10.000 lah. 59 60.000 HPP, 60.000 60.000 jadi 40 bungkus kali 5000an berarti 4 kali 5 200.000. HPP 60.000 jadi 200.000, berarti keuntungan 140.000. berapa persen itu? Kalau 120 aja berarti udah 200% tinggi, udah 200% lebih keuntungan popcorn 5000an ini. HPP-nya 60.000. ya, bagi teman-teman yang masih bingung silahkan bisa langsung tanya ke saya, bisa WA, telepon, chat ya, chat WA, bisa telepon, video call di nomor 081328239660. Nanti kita siap sharing-sharing. Oh ya, saya juga menjual mesin popcorn. Sharing-sharing bagaimana cara penggunaan mesin popcorn, kemudian bagaimana resep-resepnya, terus kemudian pemasarannya. Insya Allah kita siap sharing-sharing 24 jam belum tidur. Ya, demikian. Semoga ada manfaatnya. Kita lanjut produksi lagi. Terima kasih nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.